DJI Osmo Mobile 6. Dia punya gimbal kecil sangat-sangat. Even boleh masuk dalam aku punya poket. And dia punya pairing memang cepat. Aku unfold je, dia terus on nanti. Look at that. Senang nak attach korang punya smartphone. Just start je kat sini. It's magnetized. And dia akan automatically calibrate and stabilisekan korang punya smartphone. Dia boleh panjangkan juga. As a monopod and as a tripod at the same time. And yang paling best kan, dia boleh follow aku punya muka and pergerakan. Nak tahu lebih lagi? Stay tuned. Video kali ni kan, aku nak suruh someone untuk shoot aku. Aku nak buat video and aku perlukan someone untuk shoot aku. Tapi tak ada orang. So, aku ada satu penyelesaian. Satu device ni yang boleh record aku ataupun boleh shoot aku. Dia boleh ikut aku punya pergerakan. Kalau macam kamera sekarang ni kan, kalau aku bergerak kan, dia tak akan ikut kan. Kalau aku guna device ni, dia boleh ikut aku punya pergerakan kan. So, mana dia punya device tu? Ni dia punya device. Dalam poket aku je. So guys, actually benda ni dia foldable. Foldable tu maksudnya dia boleh lipat lah macam sekarang ni. So macam ni nak buka kan, kau tarik dia buka macam ni. So ni bila kau buka kan, dia akan terus automatically on. Look at that. Look at the genius of the system guys. Dia terus on. Tapi kat sini kau kena attachkan kau punya smartphone guys. So aku ambil aku punya smartphone ni, and dia punya attachment dia hadir dekat sini. Aku just align je, make sure dia align sama dengan dia punya dock tu, and dia akan pump. Dia terus melekat macam tu guys. So so bila dah siap kan, dia akan automatically stabilisekan aku punya smartphone ni. Memang sangat-sangat cepat kan. So kita boleh operate kan dia punya smartphone gimbal ni dengan dia punya app sendiri, which is DJI Mimo. So sekarang ni kau tengok dia tak pairing lagi kan. Tapi once aku on kan dia punya gimbal ni, dia akan automatically pairing nanti. Look at that. Dia dah pairing dah. Cepat kan? Dia terus buka dia punya kamera tu. So kalau korang tengok dekat depan ni, dia punya interface dia ada beberapa button lah. And dia ada dia punya screen kat situ. Masa aku on kan dia, dia ada gambar bateri kat situ untuk indicatekan korang dia punya level bateri. Lepas tu dia punya LED light and dia punya mood. Sekarang ni mood follow. Kalau aku nak ubah dia punya mood, aku boleh tekan button M ni and dia akan ubahkan kepada mood yang berikutnya, which is tilt lock. Dia ada 4 jenis mood guys. Macam yang sekarang ni, mood follow. So follow, dia akan follow lah. Kalau aku ke kiri, dia akan ke kiri. Kalau aku ke kanan, dia akan ke kanan. Ke atas, ke bawah, dia akan follow kan. Tekan button M lagi, dia akan switch ke tilt lock. Maksudnya tilt dia tak akan ikut, dia akan just ikut pan saja. So kalau aku pan ke kiri, dia akan ikut. Ke kanan dia akan ikut. Tapi kalau aku naik ke atas, dia tak akan ikut guys. Nampak? Dia tak akan ikut, dia akan stay macam tu je. And kita tekan lagi, dia akan ke mode yang seterusnya, which is FPV. FPV ni kau boleh rotatekan dia. Kau boleh rotatekan dia. Ataupun kau nak ke kiri ke, ke kanan ke, ke atas ke, ke bawah ke, dia akan ikut. Kalau kita tekan lagi, dia akan ke function spin shot. Lepas tu dekat bahagian bawah tu kau boleh nampak dia punya joystick. Dia punya joystick tu untuk korang adjust dia punya pergerakan gimbal ni. Contohnya aku nak ke kiri, dia akan gerak ke kiri. Aku nak ke kanan, dia akan gerak ke kanan, ke bawah and ke atas. Dia boleh adjust dengan menggunakan dia punya joystick ni. And dekat sini juga, dekat belah tepi ni, dia ada dia punya dial lagi dekat sini. Yang ni untuk korang zoomkan dia. So contohnya kalau aku nak zoom kan, dia akan zoom. Korang kena pulas ke belakang, dia akan zoom. So kau boleh zoom secara slow-slow kan. Dia tak ada nampak macam laju terus kan. Kalau korang pandai main slow-slow, dia akan zoom in slow-slow and dia akan zoom out slow-slow. And dia ada record button and dia ada dia punya reset button kat sini. So actually dia datang juga dengan dia punya tripod ni, dia punya stand ni. So kau boleh pasang dekat sini and dia boleh dirikan. And dia boleh adjust dia punya ketinggian juga. So kalau korang nak selfie pun boleh juga kan. Dia buat selfie stick pun boleh juga. Look at this, look at this. Semua dia punya ergonomi semua dah ada dekat sini. Kau nak record ke, kau nak zoom ke, semua dah ada dekat sini. And dia punya function, memang aku tak nak komen banyak. Memang boleh pakai dia punya function tu. And dekat bahagian belakang ni aku lupa, dia ada dia punya triggered button. So dekat triggered button ni, kalau aku tekan 2 kali dia akan reset guys. Tekan 2 kali dia akan reset dia punya kedudukan tu. Let's say aku dah gerakkan ke kanan kan. Lepas tu aku nak reset kan, aku tekan je 2 kali, 1, 2 and dia akan reset dia punya gimbal tu. Okay, so sekarang aku akan pakai DJI mic. Okay, ni DJI mic, aku akan masuk dekat aku punya iPhone. Just letak macam tu je. Dia akan detect sendiri dia punya receiver ni dekat aku punya smartphone. Aku nak tunjuk kat korang betapa cepatnya dia punya pairing system tu. So kalau aku tekan device ni, dia tak ada. Device connection dia tengah searching. Tapi bila aku on je dia punya gimbal ni kan, 1, 2, 3, on. Dia terus connect guys. Dia terus connect and dia terus buka dia punya kamera. So memang sangat-sangat cepat dia punya pairing tu. Okay, sekarang ni kita nak try dari segi dia punya track. Dia boleh fokus aku punya muka. So kita ambil selfie kamera. Okay, dekat sini dia akan automatically detect. Look at that. Dia akan automatically detect aku punya muka. So kalau aku bergerak kan, dia boleh ikut aku punya pergerakan guys. Look at that. Dia boleh ikut aku punya pergerakan. Kemana pun aku pergi, dia boleh ikut.
Look at that. Aku rasa dari segi dia punya tracking memang sangat-sangat cepat. And walaupun aku lost tracking kan, dia still boleh lagi ke? Yes, dia still boleh track lagi walaupun aku dah lost tracking. Still nice lagi. And actually dia ada dia punya gesture juga. So kalau aku buat aku punya tangan macam ni, sign macam ni, dia akan automatically track and dia akan automatically record aku punya muka tu ataupun aku punya footage tu. So once aku dah nak stop dia punya recording tu, aku boleh buat sign macam ni and dia akan automatically stop dia punya recording. Dia punya selfie camera ni kau boleh set dekat sini dia punya resolution. Dia ada yang a few of resolution and dia punya frame per second. Aku ambil yang 4K and 30 frame per second. Dia boleh pergi sampai 60 frame per second guys. Kalau let's say aku nak ubah dia punya orientation, aku just tekan je button ni dua kali and dia akan ubah dia punya orientation. Still dia boleh record lagi, dia boleh detect lagi aku punya muka. And look at that, look at the tracking. Aku rasa memang okay. Kalau kau nak record portrait ataupun landscape, dia still boleh record lagi aku punya muka. Still boleh record lagi. Dia boleh pusing habis ke? Oh, dia tak boleh nak pusing habis. Dia just boleh pusing sampai kat situ je. Tapi still okay dari segi dia punya quality kan. Walaupun dia guna apps kan, walaupun dia menggunakan apps DJI Mimo ni, tapi dia punya quality tu sama macam aku record dengan menggunakan aku punya camera application daripada aku punya iPhone ataupun smartphone ni. Dia still tak drop dia punya resolution tu. Look at that. So kalau aku pergi jauh, dia still boleh detect lagi. Yes, kau boleh nampak kat situ, dia still boleh detect aku punya muka walaupun jauh. So dekat sini, dengan adanya dia punya function tracking ni kan, kalau aku masuk kat belakang ni and aku ada balik, dia boleh detect ke? Still boleh detect lagi walaupun aku masuk kat belakang pokok ni and dia boleh continue detect aku punya muka ataupun aku punya pergerakan. Hello? Yes, intelligent guys. So tadi aku ada cakap kalau aku nak record, aku boleh tekan dekat sini je kan. So once aku tekan ni, dia akan record sendiri. Kau tengok aku punya smartphone ni, aku tak tekan dekat dia punya screen, tapi aku tekan dekat sini, dekat button ni, record. And dia akan automatically record dia punya video tu. Kalau aku nak ubah dia punya orientation, tekan double click yang ni, yang dekat bawah record button ni, double click, 1, 2. And dia akan ubah dia punya orientation. Ataupun kalau aku nak ubah dia punya kamera kan, contoh kita stop dulu. Kalau macam aku nak ubah dia punya kamera, sekarang ni kamera selfie, aku nak ubah kepada kamera depan, dia punya rear kamera, tekan sekali, dia akan ubah dia punya kamera daripada kamera depan ke kamera selfie. So kau boleh tekan je dia punya button ni and dia akan automatically track terus aku punya muka. So kita akan cuba track untuk muka dekat bahagian kamera, rear kamera pula. Dia boleh detect tak aku punya muka? So macam mana nak bagi dia detect kan? Kau tekan dia punya trigger button dekat belakang ni, tekan sekali je, tekan sekali and dia akan aktif dia punya track. So dia akan boleh track aku punya muka. Look at that. Dia boleh track aku punya muka sama je macam yang selfie kamera tadi. And dekat dia punya apps ni ada banyak guys. Kalau kau tengok kat sini, dia ada mood photo, mood panorama, mood story, video yang slow motion, ada dynamic zoom guys. Dynamic zoom ada, dia ada time lapse and dia ada hyper lapse juga. And kalau kita pergi dekat home kan, dekat sini dia ada banyak lagi lah dia punya tutorial-tutorial untuk korang semua. Kalau korang nak belajar apa boleh juga dekat sini. Dia ada dia punya shoot guide dekat sini, dia ada adjustment and everything semua dah ada dekat sini. Kau boleh pilih je and kau boleh study je dekat situ. And kalau kau nak pergi dekat dia punya kamera balik, just tekan device ni and dia akan pergi dekat dia punya kamera tu balik. Alright, sekarang ni aku pegang dia punya gimbal. Aku set up pada dia punya gimbal. Kau boleh nampak sekarang ni ada gimbal, dia punya DJI mic dekat situ. And kita akan try dari segi dia punya stabilization. Okay, dekat bahagian atas kiri tu kan, dia nampak macam clapper tu kan. So kalau aku tekan kat situ, yang ni dia punya preset. So dekat preset ni kau boleh ambil je preset mana yang korang nak and korang tak perlu nak cari angle pun, dia akan gerak sendiri dia punya gimbal ni. So kita ambil contoh, contohnya kita ambil yang night scene ni, kita play. Nampak tu dia punya kamera, dia punya angle tu dia bergerak kan. So kita tak perlu nak gerakkan pun actually, kita just tekan je apply and dia akan bergerak sendiri. Aku tunjuk contoh kat korang ni, kau tengok dia punya kamera ni. Bila kita tekan record kan, dia akan bergerak sendiri dia punya kamera ni. Look at that. Dia akan bergerak sendiri dia punya kamera tu. So aku tak perlu nak gerakkan aku punya gimbal ni, sebabnya dia akan automatically bergerak. So macam biasa guys, after dah settle dah, kita boleh cabut je. Kita off dulu guys. Kita off dulu, tekan lama-lama and dia akan off. And kau boleh cabut je phone korang ni, just tarik je
sebab dia magnetize kan. Tadi kan dia magnetize, so kau just tarik je phone ni dengan dia punya magnetik ni, kau boleh simpan. And dia punya gimbal ni kau boleh lipat je macam tadi. Tanggalkan dia punya stick ni, dia punya tripod ni macam ni, and lipatkan dia. Dan macam tu je, boleh simpan dalam poket. Dia punya kaki settle. So yes guys, video ni actually bukan disponsor oleh DJI, tapi dia hantar aku dia punya smartphone gimbal ni, DJI OM6 ni, untuk aku try, untuk aku review dekat korang semua. So aku rasa aku boleh bagilah kot, ataupun aku boleh share dekat korang semua dia punya pros and cons yang ada pada dia punya smartphone gimbal ni. First, kita pergi dekat dia punya pros dulu. Dia punya pros, dia punya stabilization memang macam yang korang tengok tadi. Dia punya stabilization memang sangat-sangat stable, and aku boleh pakai dekat aku punya smartphone iPhone 13 Pro Max yang besar ni, yang berat ni, dia still boleh stabilkan juga dia punya footage. And dari segi dia punya size and dia punya kegunaan, dia punya ergonomik memang senang. Kalau kau tak nak simpan kau punya phone, cabut je, letak dalam poket. And kalau kau nak pakai, just letak je kat sini. Dia akan automatically aktifkan korang punya smartphone. Nampak? Aha. So korang tak perlu nak off dia punya gimbal ni, lepas tu nak kena buka korang punya smartphone, lepas tu nak attach balik dekat korang punya smartphone, lambat guys. So dia memang senang je, cabut, letak, tunggu for a few second and dia akan stabilizekan balik korang punya smartphone tu. And dia boleh adjust dia punya ketinggian juga, so kalau korang nak selfie pun boleh juga kan. Dia just boleh lipat macam ni je, and dah boleh simpan dalam poket korang. Nampak? Kecil macam ni je dia punya size. Dari segi dia punya kekurangan, yang aku boleh katakan dekat sini, dia just sekadar smartphone gimbal sahaja. Dia boleh stabilizekan korang punya footage sahaja, tapi dia tak ada lighting, dia tak ada lampu dekat sini. So aku rasa kalau ada lampu pun, tak semua orang akan pakai function lampu tu kan. So aku rasa tu je yang aku nak review kat korang semua pasal smartphone gimbal yang terbaru daripada DJI ni, DJI OM6 ataupun Osmo Mobile 6 ni. And korang boleh edit juga video kan, video yang korang shoot tu korang boleh edit dekat satu application ni. Application ni nama dia Lightcut. So dekat Lightcut ni aku dah try dah, senang je untuk korang nak edit korang punya video ataupun korang punya vlog dekat dia punya application ni, and korang terus boleh upload. And ni dah recommended oleh DJI. So kalau korang nak edit footage daripada DJI, nak edit dekat dia punya smartphone ni, ataupun kalau korang nak edit video biasa pun boleh juga dengan menggunakan Lightcut ni.